Renovasi dan revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah TMII sudah mulai rampung. Targetnya bulan November 2022 mendatang tempat wisata unggulan di timur Jakarta ini bisa kembali dikunjungi masyarakat. Pemerintah Indonesia menargetkan revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah selesai sebelum gelaran KTT G20 dan bisa dikunjungi November 2022 mendatang. Kemenparekraf terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Injourney untuk mengembangkan TMII menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu topik utama dalam agenda The Weekly Brief with Sandi Uno. TMII, ini sekarang sedang kita rapihkan untuk persiapan G20 dan kita berharap nanti tarif Taman Mini ini akan tetap terjangkau karena ini adalah salah satu destinasi unggulan paling ramai dikunjungi di Jakarta bagian timur. Pengerjaan renovasi TMII meliputi penataan bangunan seluas 7,71 hektar dan kawasan seluas 26,56 hektar. Renovasi besar-besaran tersebut menghabiskan anggaran Rp1,1 triliun. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.